saya hampir mati kes ini. Sebab tu saya seolah-olah macam setakut nak balik di sini. Tapi karena saya tengok keadaan Tun yang masih semangat, umur 93 tahun, masih mahu bertugas pada saya, saya berani dikan diri untuk mengambil tanggungjawab ini. Sepanjang saya setan lompat, kami di Besarnya Pada Bangsa itu menghadapi tekanan yang cukup hebat. Saksi-saksi kami dilarikan, malah saksi-saksi yang kami rekodkan pun diambil oleh autoriti lain untuk tanya apa yang diberikan kepada SPM. Saya sendiri diugut untuk dipecat, diminta untuk bersara awal, diminta untuk bercuti awal, dan diugut juga untuk dipulkan saya di bahagian latihan. Saya dihantar dulu ke rumah. Saya tak pernah cerita ke anak buah saya. Saya tak tahu, saya tak pernah cerita pada anak bini saya. Sebab saya takut, dia orang takut. Dan saya takut anak buah saya demoralize. Tapi I thanks very much to my big boss pada masa itu, Tan Sri Pakcik. Because he stand behind me. Dia support me otherwise. Dia kata, no. Whatever happen, I dengan Shukri akan pertahankan kes ini. So kalau nak buang, buanglah kami berdua. Bila Tan Sri Gani Patil dipecat 27 tu, sebenarnya saya dan Tan Sri telah berjumpa pada 26 hari bulan 7 hari Senin di pejabat Tan Sri pada pukul 6 petang. Tan Sri tanya saya, are you ready? So as a senior investigator, saya dah faham, are you ready? Because on Rabu, Wednesday, we are going to execute. So I told Tan Sri Gani, yes, I'm ready. I dah standby dengan orang-orang saya. Bila Tan Sri dipecat pada 27 bulan November, lepas tu saya dapat maklumat. Because saya, tim SMM ada intelligence squad sendiri. Kita ada intelligence squad sendiri. Bahawa saya akan ditangkap dan dilokakan kerana dituduh sebagai konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Saya ni siapa? Saya ni seorang pegawai pejuang, pejuang rasuah, bukan nak menjatuhkan kerajaan. Macam mana, apa kuasa yang ada pada saya untuk menjatuhkan kerajaan? Pada 31 hari bulan saya berlepas ke US, Washington. Pada masa yang sama, saya divertkan, saya viralkan cerita bahawa saya akan ke Arab Saudi. Saya akan ke Arab Saudi. Menyebabkan authority berkenaan telah red alertkan saya di Jeddah, di Arab Saudi. Maksudnya kalau saya masuk sana, di Jeddah, saya akan ditangkap di Jeddah. Sampai di Washington pun ada orang ikut saya. Di Washington orang ikut saya dan saya ambil gambar pegawai saya, bukan pegawai saya, ada tim saya di sana dari US ambil gambar sebab orang tu follow dan ambil gambar saya. Dan tim dari US tu sempat ambil gambar dan serah pada saya, saya hantar balik pada Datuk Azam. Datuk Azam, saya tanya Datuk Azam, you hantar gambar ni pada AGB. Cari, saya kata apa? Datuk Azam, cari pegawai yang bijak untuk ikut saya sebab pegawai dia bodoh, saya yang ikut dia bukan dia yang ikut saya. Di Washington, saya terima berita mengatakan bahawa pegawai saya ditangkap dan ditukar. Dua orang pegawai kanan telah ditukarkan ke JPM, iaitu Datuk Bahari dan Datuk Razak. For your mission, Datuk Bahari balik semula ke SPM dan ditempatkan sebagai tempat lamanya sebagai pengarah bahagian operasi khas. Hari ini dia lapor diri kepada saya. Kalau bukan saya yang minta dia balik, tapi dia jumpa PM yang arahkan dia balik. Pada masa itu, tuan-tuan bayangkan, saya tak ada. Datuk Bahari dan
Datuk Bahari tu kagam, kalau Datuk Bahari, Datuk Bahari yang take charge case SRC internasional dan Tan Sri Bapak Hassan di hospital. Sakit di hospital. Okey. Kemudian pada masa itu Mbak, saya di Washington, saya menangis macam budak-budak. Kerana saya sayangkan Abraham. Saya rasa I feel guilty at the time. Anak buah kena tangkap, ditukar, tapi saya lagi ke USA. So I feel very guilty at that time. So I menangis di depan Mak Saleh di sana. So you bayanglah tengok saya dengan Tan Sri Abdul Kassim dan tuan-tuan. Saya dengan Tan Sri Abdul Kassim, kami berjuang untuk negara, untuk dapatkan kembali duit yang dicuri daripada rakyat Malaysia. Kami nak bawa balik, nak tolong. Tapi kami dua dituduh sebagai konspirasi dan kami dua dituduh sebagai pembela. So, bila di Washington, apa yang saya lakukan tuan-tuan, saya tak fikir pasal diri saya. Saya fikir pasal SPM, anak-anak buah saya. Saya WhatsApp kepada menteri, dua orang menteri tuan-tuan. Saya WhatsApp kepada Datuk Seri Syahdan Kasim dengan Polo. Saya tulis dalam tu, saya betul-betul saya ugut dua orang menteri ini. Saya kata, please return my officer as soon as possible. Kalau you tak return, saya balik ke Malaysia nanti. I'll use my power and with my law yang I have, saya akan porak perandakan pemerintahan. Memang saya tulis terang-terang macam tu kepada Polo dan Datuk Seri Syahdan Kasim. I selalu buat macam tu, go to an extent rompan. Sebab saya betul-betul sayangkan negara. Dan alhamdulillah, Datuk Seri Syahdan Kasim kata, brother, dia kata, you jangan buat apa-apa, let me settle. Saya promise untuk hantar balik pegawai you. Polo pun respond, kata, Datuk Shukri, you calm down, I will do my best untuk return you punya pegawai balik. I cakap kat menteri, I don't want to hear your promise. I tak mau dengar promise, because I know politik promise. Promise which promise, I kata, I nak you buat segera return, balikkan pegawai sebelum I balik. You know what happen? Kalau tak return, I balik, memang akan I buat sesuatu yang mengejutkan. I akan arrest siapa yang keluar surat transfer. I use my power to arrest pegawai yang keluarkan surat transfer because I classify dia sebagai abuse of power, menghalang siasatan SPM. I do that. I know, dia punya kesan dia kepada saya terlalu besar. Saya tahu, saya akan dibuang, saya akan ditangkap, saya akan diapa-apakan. But at that time, I forget everything because I buat untuk negara. So, bila balik ke sini, saya jumpa dengan KSN. KSN hari yang sama, dia hantar baliklah dua orang pegawai ini. So, alhamdulillah. So, tak berhenti di sini, tuan-tuan. Walaupun ugutan diterima saya dengan Tan Sri Abdul Kassim, kami tak pernah berputus asa. Kami dua orang berpecah, berjumpa dengan kami menteri. Buang Datuk Sri Najib, kami kata, ganti orang lain, ganti Zahid ke, ganti Isyamuddin ke, orang yang ada integriti untuk jadi PM. Saya kena ubat. Dalam ramai-ramai menteri yang kami jumpa, hanya tiga orang saja yang berani bersuara, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin, Datuk Sri Syafiq Hamdan dan Datuk Sri Husni Hasanullah.